Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur Akila Zahira dari Rubaiyah TV. Kini, saya berada di hadapan Dewan Al-Farabi JPN Kedah bersempena dengan pertandingan bahas bahasa Melayu ala parlimen sekolah rendah peringkat kebangsaan tahun 2023. Seperti yang sudah dimaklumkan, hari ini merupakan hari terakhir pertandingan dan kita akan menantikan kontijen manakah yang akan merangkul johan pertandingan bahas bahasa Melayu ala parlimen sekolah rendah peringkat kebangsaan tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya bersama Encik Wan Nur Azman bin Zainul, Ketua Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa soalan kepada Tuan ya. Boleh. Silakan. Untuk soalan pertama, apakah objektif utama pertandingan bahas bahasa Melayu ala parlimen ini dianjurkan melibatkan murid-murid sekolah rendah? Izinkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih saudari pengacara, pengepeni wartawan yang hadir daripada Sekolah Menengah Sultanah Bahiyah. Bahas ala parlimen sekolah rendah ini diadakan untuk melatih para pelajar bercakap dalam tokoh-tokoh yang tertentu dalam bidang-bidang tertentu, untuk melahirkan pelajar yang boleh bercakap di mana-mana dan juga boleh mempresentkan bahan-bahan hujah-hujah yang bernas dan berbentuk fakta-fakta yang tepat, supaya mereka satu hari nanti boleh menjadi seorang pemimpin yang bijak dan berketerampilan. Okey, baiklah. Untuk soalan kedua, seperti yang kita tahu, budaya komunikasi yang sihat, menerusi perbincangan secara ilmiah serta menjunjung tinggi semangat muhibah dalam kalangan pelajar diperkenalkan dalam di dalam perbahasan ini. Apakah pendapat Tuan tentang hujah ini? Hujah ini memang benar bila pelajar itu didedahkan dengan teknik belajar bercakap dengan yang sopan, mengikut tata cara yang betul, memek muka, body language. Ini semua menggambarkan apa yang nak disampaikan. Cara kita bercakap itu mempengaruhi segala-galanya. Ucapan kita, nada suara kita, hujah kita, itu mempengaruhi semua. Dan bila pelajar ini didedahkan perkara ini, mereka akan berkomunikasi dengan orang luar dengan lebih baik dan dapat mempengaruhi apa yang nak disampaikan. Okey, soalan seterusnya, adakah pertandingan bahas ala parlimen ini dapat meningkatkan kefahaman dan kesedaran yang meluas dalam kalangan pelajar sekolah rendah mengenai isu-isu semasa dalam pelbagai aspek? Memang bahas ala parlimen ini memberi pendedahan yang begitu luas kepada pelajar dengan isu-isu semasa. Kadang-kadang kita ingat pelajar sekolah rendah ni tak dapat memahaminya. Tetapi sekarang ni, kemudahan sekarang, teknologi sekarang, pelajar-pelajar perlu diberi pendedahan awal tentang isu-isu semasa negara kita, supaya mereka bersedia bila mereka berada di lapisan atasan nanti dan juga dapat berkomunikasi dengan baik. Baiklah, untuk soalan yang terakhir, pada pandangan Tuan, melalui pertandingan perbahasan ini, adakah pelajar-pelajar akan lebih berkaliber dan berfikiran kritis daripada pemimpin kini pada masa akan datang? Sudah semestinya bila diberi pendedahan, pelajar-pelajar ini akan dapat memberi hujah yang begitu tepat dan bernas. Tidak hanya bercakap dengan fakta-fakta yang tak betul. Bila kita mengadakan pertandingan bahas ala parlimen, mereka berhujah dengan fakta. Tak ada panik. Isu-isu itu diketengahkan dengan cara yang betul dan diberi penjelasan dan diberi pendapat-pendapat, dan segala hujah itu akan mempengaruhi segala-galanya. Saya yakin pelajar-pelajar yang berada dalam bahas ala parlimen ini akan menjadi pemimpin yang baik dan berketerampilan dan dapat berhujah di parlimen sekiranya mereka menjadi ahli parlimen nanti, dan hujah mereka dengan bernas dan akan mempengaruhi semua pihak yang berada dalam parlimen.
InsyaAllah. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi menjawab persoalan dari kami. Bersama saya sekarang ialah wakil dari Sekolah Kebangsaan Genting Pulau Pinang yang merupakan johan bagi pertandingan Bahas Bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah Rendah bagi peringkat kebangsaan. Tahniah saya ucapkan kepada adik-adik kerana telah berjaya merangkul johan. Baiklah adik, soalan yang pertama, apakah perasaan adik-adik terhadap kemenangan dan kejayaan yang telah dicapai ini? Kami berasa sangat gembira kerana segala usaha keras kami terbayar. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu kami untuk sampai ke tempat ini. Okey, baiklah. Soalan yang kedua, adakah adik-adik mempunyai hasrat lagi untuk memasuki pertandingan bahas ini pada tahun yang akan datang? InsyaAllah, kalau diberikan peluang, kami akan menyertai pertandingan bahas ini lagi. Jadi, dengan ini saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada kotijen-kotijen yang berjaya mencapai ke peringkat kebangsaan ini. Di sini, kita dapat lihat bagaimana pertandingan Bahas-Bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah Rendah peringkat kebangsaan ini berlangsung dengan lancar sekali. Dengan berakhir pertandingan ini, maka berakhirlah program yang dilaksanakan pada selama 4 hari. Kejayaan ini adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah mengekalkan kejayaan. Sekian dari saya, wartawan lokasi anda.